Hai Bunda, gairah seksual yang menurun bisa terjadi dipengaruhi oleh kehamilan, menopause, penyakit, atau efek samping obat tertentu. Salah satu cara meningkatkan gairah seks wanita yaitu dengan mengonsumsi makanan atau suplemen seperti obat tradisional atau suplemen herbal. Di samping itu, tentu memperbaiki gaya hidup juga harus jadi jalan pertama yang ditempuh jika ingin meningkatkan gairah seks seperti yang diharapkan. Jika sudah dilakukan namun merasa masih belum cukup memuaskan, ada loh beberapa bahan alami yang bisa dijadikan obat tradisional untuk meningkatkan gairah seks Bunda. Yang pertama ada biji rami. Salah satu obat tradisional atau makanan yang bisa membantu meningkatkan gairah seks wanita adalah biji rami Bunda. Penelitian menyarankan mengonsumsi 2 sendok makan biji rami setiap hari bisa membantu melumasi vagina dengan baik. Yang kedua, matcha. Matcha juga tersedia dalam bentuk suplemen atau pil sebagai obat tradisional untuk meningkatkan gairah seksual wanita dewasa. Minuman yang mengandung matcha juga bisa dikonsumsi sebelum bercinta demi meningkatkan gairah seks Bunda. Yang ketiga, ginseng. Salah satu ginseng yang paling dianjurkan adalah ginseng merah Korea. Ginseng merah Korea terbukti secara efektif dapat meningkatkan gairah seks wanita menopause. Yang keempat, ginkgo biloba. Ginkgo telah terbukti meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh memproduksi oksidan nitrat. Ginkgo dapat membantu jaringan otot polos, seperti yang ditemukan di alat kelamin wanita agar lebih rileks. Ginkgo biloba ekstrak atau GBE sering digunakan untuk bunda yang punya libido rendah. Yang kelima, saffron. Saffron terbukti secara ilmiah mengandung komponen afrodisiak yang dapat membantu meningkatkan libido. Dalam sebuah penelitian, wanita yang memakai antidepresan melihat peningkatan gairah seksual secara signifikan setelah mengonsumsi saffron selama 4 minggu.